Norvi. Ale atlet kah bukan? Atlet. Atlet apa? Atlet lari. Ya? Lari Pak. Atlet lari. Nomor? 100-200. Ya, saya berharap Anda bisa bagus ya. Masih ingat judul penelitian? Masih Pak. Apa itu? Pengaruh latihan kekuatan lumpen terhadap lari 200 meter pada atlet Lopurisa Renfro. Lopurisa itu? Nama apa? Nama keren. Di mana? Pluto. Klub ke klub? Klub. Ya? Klub. Jangan bilang klub. Mengapa kok kekuatan otot tungkai? Kurangnya kekuatan otot tungkai, maka pengaruhnya kepada kecepatan lari 200 meter. Dapat tahu dari mana? Dari hatinya dengan tangan. Ya? Lari. Ya, dapat tahu dari mana? Bahwa dong otot tungkai yang kuat. Dari latihan. Latihan sih bisa dapat tahu. Itu yang namanya latihan dapat tahu itu rai-rai atau menduga-duga. Kalau Ale mesti tahu itu bagaimana caranya. Ya, jadi saya tahu dari latihan itu karena ada yang kuat yang tidak 30 detik hanya dapat 15. Makanya itu saya tahu bahwa kekuatan jadi itu estimasinya. Ya. Tapi kalau ukurnya bagaimana? Dengan... kalau ukur kekuatan otot tungkai katakanlah, caranya bagaimana? Bukan kekuatan. Ale memang tidak mengukur ya, tidak mengukur kekuatan otot tungkainya. Ukur kasih. Eh? Bicara pun lah. Jangan ragu-ragu. Ukur otot tungkai kasih. Ya? Ukur untuk apa? Kekuatan. Iya, untuk apa? Untuk mengetahui berapa besar kekuatan otot tungkai. Kalau Ale tahu, terus Ale mau bicara. Sesuai dengan itu skripsi, kalau sudah tahu terus mungkin kan? Latihan. Jadi yang jelas itu Ale ukur. Yang Ale ukur sebenarnya apa? Supaya Ale dapat Ale pun data-data itu. Yang diukur apa? Kalau Ale baca kembali Ale pun duduk. Baca kuatlah. Supaya Ale dapat Ale pun data-data itu apa yang Ale ukur? Ada tes awal, ada tes akhir. Itu tes apa? Tes awal itu lari 200 meter. Dan tes akhir? Tes akhirnya 200 meter lagi. 200 meter, 200 meter lagi? Iya. Kalau data-datanya diapakan? Data-datanya diambil. Iya, diambil memang. Setelah diambil diapakan? Diolah. Diolah. Dianalisis ke sini. Ya, apa buat jawab saya ragu-ragu mana? Diolah, dianalisis kan? Ceng. Dianalisis. Lalu kenapa bukan yang diambil itu bukan power? Kenapa larinya ke kekuatan?
Saya tak anggap kamu tahu, weh. Cuma tanya-tanya saja. Kan harusnya kalau lari sprint, larinya ke power gitu. Oke lah, 200 meter itu sudah sprint panjang. Boleh lah, aku mengantisipasi kalau dia sering ke power, berarti dia ke sedang anjur ya. Tapi pertanyaan beta adalah mengapa? Kenapa bukan ke power tapi ke sedang endure? Karena cuma di sini bukan juga sedang endure, di sini kekuatan. Ale punya bagaimana bisa bikin kamu percaya bahwa kekuatan yang ale teliti itu bisa berdampak positif atau berpengaruh terhadap ale punya lari 200 meter. Karena kalau bicara lari sprint begitu kan orang rata-rata larinya ke power. Oke, sekarang kekuatan, kekuatan tetap boleh terbagi tiga gitu loh. Harusnya ada jawab begitu. Tapi tetap dia terkejar juga. Sekarang lari untuk ini strength endurance, ini strength, ini power. Nah, persoalannya adalah bagaimana misalnya Ale berlatih di sini kok pakai back squat. Kenapa pakai back squat? Ya? Untuk melatih kekuatan otot. Latihan yang bukan cowok lebih. Yang latihan back squatnya itu bikin bukan? Iya, bagaimana? Itu apa? Back squat tadi ada di lalu yang mana yang back squatnya? Itu squat atau back squat? Back squat. Kalau back squatnya itu yang di mana? Backnya yang di mana? Kan ada back squat. Kalau kita lihat lebih cocok itu adalah squatnya bukan back squat. Tapi memang akan nama begitu kok. Ada referensinya ya? Ada ya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau itu begitu, lalu yang dua yang lain apa? Bagaimana itu? Yang ke yang berikutnya apa? Lari pinggang. Bagaimana itu? Ini semua kolek? Lari itu kalau memang saya bisa jalan kalau di kantor itu benar dua lapangan dua langkah ya dua langkah. Pakai beban sih? Yes. Tidak pakai beban. Kenapa tidak pakai beban? Atlet-atletnya pemula atau senior? Ada yang pemula sama senior. Ada yang senior. Kalau tadi yang dua yang bikin itu mengandung kekuatan atau mengandung power? Ya? Dua-duanya? Bisa mengandung kekuatan, bisa mengandung power juga. Powernya di mana? Ada bones-bonesnya itu ya? Di sini ada tulis bagus sebenarnya ini yang kau bilang ilmiah nih, gitu loh. Tapi ale nggak menguasai ke sini. Yang ale latih, misalnya katakanlah latihan tadi back squat, bebannya berapa?
sampai 15 apa? 15 kilo. Ya? 15 kilo. Untuk siapa? Untuk yang tersebut bisa untuk yang pemula sampai 15. Kenapa seng diukur? Ada ukur ke seng? Untuk menentukan beban-beban itu. Ukur dari situ kan Ali bisa dapat, oh ini beban untuk maksimum strength-nya begini, oh ini beban untuk power-nya begini. Karena di sini Ali ada tulis gitu, tapi tidak menyebutkan yang mana. Di sini ditulis beban sekian sampai sekian, beban sekian sampai sekian, beban sekian sampai sekian, tapi tidak menyimpulkan bahwa beban mana yang dipakai. Sehingga kamu bertanya gitu. Di saya tahu di tadi di mana itu. Beban-beban semua dikasih masuk. Tapi katong saya tahu bahwa beban mana yang ale dan yang disinggung di sini semua terkait power. Sehingga nanti harusnya dijelaskan gitu. Kalau misalnya di sini latihan kekuatan otot tungkai, berarti latihan otot tungkai yang dia akan atau dengan menggunakan beban sekian-sekian untuk menuju ke power. Misalnya seperti itu. Di sini ale tulis untuk meningkatkan daya ledak itu beban 30-50% di halaman 15 tuh. Kemudian bisa diulang 6-10 kali. Setnya itu 4-6 kali, istirahat 2-5 menit. Iramanya itu eksplosif. Lalu dapat juga dilakukan dengan 60-70%. Jadi antara beban yang 30-50% dan beban yang 60-70% itu ala kombinasi atau ya, jadi kombinasi. Cuma bagaimana dapatnya? Dari ya, dari cara kuat lah. Kita kepingin dengar Ale punya cara rangka pikirnya gitu. Itu yang orang bilang mahasiswa olahraga itu. Nah, persen itu. Dan pertama terus ada peningkatannya sampai dengan fungsi persen itu lebih banyak tambah naik. Tapi bebannya rai-rai saja tadi itu. Ada diukur beban untuk squatnya kesini. Harusnya beban squatnya itu kalian ukur supaya kalian tahu bahwa beban sekian persen untuk power itu bagaimana caranya. Karena Ale menggunakan back squat itu salah satu indikator penting adalah harus mengetahui dulu dia punya acuan awalnya itu. Sekarang ini pertanyaan yang cukup sulit. Ale buka halaman 10. Aku langsung turun tangan. Halaman 10. Sudah. Itu gambar-gambar itu. Ale bisa jelaskan struktur otot itu sih. Tadi dia bilang pertanyaan cukup sulit. Tapi kalau Ale hafal, maka tidak sulit. Cuma karena Ale tulis di situ, pengen tahu juga gitu, kalian punya sejauh mana pengetahuanmu tentang anatomi dan fisiologi itu. Coba. Tahu ke seng? Kalau seng tahu angkat kaki. Saya angkat tangan maksudnya. Seng tahu? Tulis bagus, tapi saya tahu bagaimana tahu struktur otot itu bagaimana fibrilnya, miofibril, filamen, aktin, miosin, bagaimana sistem kontraksinya bekerja, reaksi masuknya bagaimana, lalu kontraksinya jalan seperti apa, filamen, aktin, miosinnya bagaimana, itu ilmunya itu. Dan cuma tahu, tulis saja, mau saya tahu. Saya tahu apa yang bagaimana, ada satu pertanyaan lain sulit. Ale buka halaman 13. Ale tulis banyak deh kita. Seharusnya lebih bagus tuh. Itu di sistem inersi itu, ya, halaman 13 itu,
ada bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Itu kau bikin yang mana? Di bawah 30 detik kah? Yang mana? Di bawah 30 detik. Di bawah 30 detik. Jadi berapa kali itu 30 detik? Itu cepat sekali. Pakai beban ini bisa di bawah 30 detik. Bagaimana caranya? 30 detik bisa 6 sampai 10 kali. Kalau mau tanya lebih hebat lagi, ATP PPC. Ale tulis bagus sekali, itu paling senang ini sebenarnya tulis poin-poin paling bagus. Yang penting menguasai gitu, supaya orang bilang ini loh, kamu ilmu ini. Kamu bangga dengan akan gitu. Setelah tampilin, berapa kuat? Nah itu ilmu itu. Oke, terakhir. Berarti kesimpulanmu apa? Kesimpulannya hasil penelitianmu bagaimana? Ada pengaruh. Baca terlalu banyak itu maksudnya hasil penelitian itu ada pengaruh ke seng, ale dapat hasilnya bagaimana? Ah, itu maka yang beta teliti ini bagaimana disarankan? Beta pun harapan lu tuh ini. Pikir kamu tulis bagus, jadi kamu menguasai bagus, lalu kamu tanya-tanya. Lalu tadi, okelah lewat saja. Di sini alih pun bab 3 ini koreksi saja ya, bukan bertanya ya. Jadi bab 3 itu rancangan penelitian itu alih lihat halaman 23 itu masih korelasional. Yang benar adalah lalu kemudian variabel bebas, variabel terikat itu kata-katanya masih salah. Variabel bebasnya itu indikator bentuk latihan saja. Bentuk latihan apa sih tahu? Habis itu variabel terikat adalah hasil. Lari cepat. Lalu ada yang mengganggu beta itu, saya tahu di halaman berapa. Itu rumus power. Rumus power yang ingat ke saya. Halaman berapa? Rumus power itu. Bab 2 halaman. Itu rumus powernya itu betul begitu kan? Iya, rumus nama 7. Ini maksudnya itu betul kan? Yang rumus di atas itu. P sama dengan P kali D itu dibagi dengan T. Itu betul kan? Coba di alih saya yakin ya? Yakin? Yang kalau yang yakin itu yang dimana? Kalau saya tahu beta, P sama dengan weight, berat badan, kali jarak, bagi tinggi. Nanti coba lihat ya, karena ale tulis di situ, ada fokus di situ. Jadi diteliti lagi, betul kesini itu untuk mendapatkan power itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Pimpinan, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak Profesor Dr. Afenalan Prem PDIPO.
Selanjutnya saya kembalikan ke pembimbing, pembimbing 2, Dr. CM Tahapare MPD AIFOP, dipersilakan. Terima kasih. Jadi topik yang disampaikan tidak beda jauh dengan mic, cuma hukum sendiri dan saya ketakutan. Kalau Maiga tadi dia PD, jadi jawab dia pertanyaan gerakan salah ke apa nih? Kita ketahui terus. Nah kalau Ale ketakutan sekali, siapa tahu yang kayak Pak Prof Abi punya intermezzo tadi, kemarin belum tahu kenapa intermezzo kayak begitu deh. Dan rupanya ini juga setelah saya percaya bahwa kemarin itu sudah rapi semua, tapi rupanya ya profesor lebih cerita lagi, rupanya kamu masih ada. Dan saya baru baca ini, udah pelihat saya barang saya. Anda punya kecolongan-kecolongan itu yang lebih terlihat. Apakah yang asli yang asli ini kalau saya itu yang dipakai di sini? Saya fotokopi yang mana? Ya begitu. Waktu pemeriksaan mana ada saya pemeriksaan lewat-lewat. Tapi saya bilang beliau kasih tahu di sini saya kan, ini ada yang salah. Apakah waktu saya tidak sempat melihat? Beberapa catatan yang memang sudah disampaikan dari pemeriksaan tahun 2003 diharapkan menjadi perhatian, dan kalau boleh itu diperbaiki lagi. Masalahnya ini nanti semua jadi contoh buat orang lain. Di penetapan gambar pun masih ada yang salah gitu. Coba nanti diperhatikan baik-baik. Ini ada di halaman 10 itu gambar 1, gambar 2, gambar 3, mana ada kayak gitu. Kalau saya kan sudah kasih kode dia mana. Baik, nah dengan demikian terima kasih atas masukan, kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi daripada anak ini kami. Kami ucapkan terima kasih. Ini menjadi perhatian. Saya kembalikan buat pimpinan. Oke, terima kasih Bapak Dr. CM Tahapare MPD AIFOP yang sudah boleh mewakili pembimbing 1. Nafrit, Nolvi, Anda sudah boleh selesai dengan ujian dan silakan meninggalkan ruang ujian.